Keberadaan penyanyi dengan rekan duet pasangan mereka sepertinya menjadi tren tersendiri di kalangan selebriti. Bukan hanya anak Hermansyah dan Ashanti saja yang sukses menjadi pasangan duet, artis tampan Darius Sinathrya seolah tidak mau ketinggalan dengan tren tersebut. Darius pun mengajak Donna Agnesia sebagai rekan duetnya, di mana mereka membawakan lagu cinta yang begitu romantis. Lantas benarkah Darius mengikuti tren duet bersama istri tercintanya Donna Agnesia? Nggak kepikiran ke arah sana juga sih, karena memang kan apa ya, dari awal kan konsepnya band gitu, tapi ketika tiba-tiba ada materi lagu yang seperti itu, ya mau nggak mau kita harus bikin pilihan gitu kan, dan ternyata pilihan yang diambil adalah ya mengeluarkan yang ada, karena kan ya kita jalan sendiri kan, apa yang bisa dimanfaatkan kita manfaatkan, yang penting kan positif dan kita nggak merugikan orang lain. Manfaatkan momen yang ada menjadi salah satu cara Darius untuk keberadaan duetnya bersama sang istri Donna Agnesia. Apalagi Darius merasa jika istrinya memiliki kualitas suara yang lumayan bagus dan ditambah dengan lagu cinta yang sangat tepat untuk mereka nyanyikan berdua sebagai pasangan suami istri. Kebetulan memang Donna memang punya kualitas vokal yang bagus, dan Aku Cinta Kamu Cinta memang aku bikin berdasarkan kisah perjalanan cinta kita, Cie. Jadi ketika akhirnya lagunya jadi dan coba dinyanyiin, kok kayaknya nggak pas ya kalau nyanyinya sendiri, pasnya tuh berdua gitu kan, jadi memang ya pasangan gitu, siapa ya, kenapa nggak Donna aja, suaranya bagus, pasangan sendiri, nggak usah nyari orang lain, nggak ribet-ribet gitu kan. Dan ternyata memang bagus, positif, hasilnya responnya juga positif, dan sekarang kita lagi nyiapin mini album buat Donna.